أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di awal ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua yang membaca ayatul kursi. Membaca ayat kursi sebagai ayat yang insya Allah dihafal oleh semua umat Islam di seluruh tanah air, bahkan di mancanegara insya Allah. Kita baca dulu pagi-pagi ini. Ikutin saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hu huwal hayyul qayyum la ta'kuluhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Saudara punya Allah, punya Allah. Merapatlah ke sana, bergerak. Bergerak. Easy saudara, mudah, gampang. Come to Allah. Talk to Allah. Datang ente ke Allah. Ngomong dah sama dia. Success. Rich. The glory, semua ini milik Allah. Tinggal datang kepada Allah, insya Allah. Orang yang tidak datang ke Allah saja Allah beri, karena memang Allah sudah suntik kepada sunnatullahnya, kepada qadarullahnya, kepada takdirnya.
siapa yang semangat, siapa yang percaya, siapa yang yakin. Yang gitu-gitu tuh dipakai tuh sama orang lain. Tapi tidak dibalikkan lagi itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Falillahil izzatu jami'a. Semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bilang, ya Allah saya pengen ngerasain punya Alphard. Pengen punya Alphard ya Allah. Terus yang udah paham cara kerja Allah, misalkan yang cara kerja yang misterius, tambahin dikit. Tapi maaf nih ya Allah, jangan cuma make doang ya. Punya sendiri, ada BPKB-nya. Dia udah paham, ntar ada orang minjemin. Enggak, doanya ditambahin dikit. Pengen punya sendiri. Enggak pengen dipinjemin doang. Pertanyaannya adalah nanti visi misinya apa? Terus buat apa? Tujuannya bagaimana? Kira-kira kalau kata orang mah niatnya apa punya ini semua? Ternyata niatnya cakep. Ya lebih hebat lah daripada mereka cuma pengen ini doang. Apa tuh niatnya? Yang belum melihat kemarin, mudah-mudahan ini hari bisa ngerti. Dan yang udah lihat kemarin, ini hari kemudian dia bertambah ngertinya. Jangan kemana-mana, insya Allah. Kita lihat ya, dari prinsip sederhana aja, come to him, ya, come to Allah, and talk to him, ya, talk to Allah. Lalu saudara bawa nih keinginan pengen punya mercy ini. Sementara saudara adalah seorang, ya motor aja tuh nyewa gitu loh. Motor tuh nyewa gitu, tapi tiba-tiba dia datang ke Allah nih. Dia gelar sejadah gitu. Dia sholat duha. Sholat sunat duha ya. Rakaatin lillahi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Kok Ustaz sholat pakai sodakallah? Itu saking khusunya dia kali. Ya sodakallah. Namanya orang lagi sholat, gimana namanya saking khusunya ya kan? Ya urusan pribadi lah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa maksud saya? Dia bawa ini ke Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia sopir Mercy, Bos. Dia sopir di salah satu rental mobil mewah. Dia ngomong sama Allah, "Ya Allah, apa enggak boleh saya sopir nih bisa punya sendiri mobil ini? Apa enggak boleh ya Allah saya punya impian jadi orang kaya? Apa enggak boleh ya Allah saya pengen punya hidup berubah? Ini saya datang nih kepada Engkau yang Maha Kaya, yang Maha bisa mengubah orang lain, yang Maha kemudian memberikan rezeki kepada semua hamba-hambamu." Nih saya bilang hebat. Enggak boleh ada di antara ente nyala-nyalain yang begini, enggak boleh. Bandingkan ya dengan seorang yang tidak datang ke Allah dan dia tidak bicara ke Allah. Ini mobil Mercy pegangan dia nih. Si sopir ini pegangan dia nih, Mercy ini. Bukan rental lah, mobil pribadi. Asal dia datang ke rumah majikannya, berbahagia dia, berbinar-binar. Bahagia dia senang sama pekerjaannya. He loves his job. Dia cinta sama pekerjaannya. And he loves his Mercy. Dia pun cinta sama nih Mercy. Sambil nyuci, sambil bersiul-siul. Ya cucinya tuh sambil senang dia cuci. Dia buka pintunya, dia kosetin seakan-akan ini punya dia sendiri terus. Dia tidak bicara, dia cuma mikir begini. Dalam hati ini ngebatin. Kan kadang gini pemirsa. Pemirsa tuh kan kadang-kadang keluar tuh ya ucapan yang tidak terucap tuh.
ente ngeliat rumah nih, kita ngebatin itu. Cuman kalau kedengeran bunyi begini, ya Allah, kalau saja saya bisa punya rumah itu, ya Allah. Ah, ada kan, nah si sopir ini hanya ngebatin ini loh. Kalau dia bisa memiliki ini, itu saja pemirsa, believe me, yakin ya sama saya. Dia datang lagi begitu, dia datang lagi begitu, dia datang lagi begitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Ini mobil bisa jadi punya dia dengan cara-cara yang ente pada tidak ngerti. Sekarang bayangin orang ini, dia sopir di rental mobil mewah. Ini berjajar nih mobil-mobil mewah nih, segala rupa mobil ada. Dia sadar, dia udah belajar sama Yusuf Mansur. Kata Yusuf Mansur, jangan cuman kepengen doang. Jadi ini tuh ibadah. Mulai dari belum dikabulkannya, maaf pemirsa, perhatikan omongan saya. Mulai dari belum dikabulkannya, ini udah jadi ibadah. Minta dunia, asal dunia itu mintanya sama Allah, caranya cara yang benar, insya Allah itu jadi ibadah kepada Allah SWT. Dia berdoa sama Allah, pagi, siang, sore, malam, menjelang dia bertugas. Kadang-kadang dia megang Mercy, kadang-kadang dia megang BMW, megang CX-9, megang kemudian Xenia, megang Alphard, megang Hummer. Dia selalu berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, saya gak mengerti majikan saya, apakah dia berzakat atau tidak. Tapi yang saya mengerti, dia bukan orang Islam, dia non-muslim. Alangkah eloknya ya Rob, kalau kemudian saya memiliki perusahaan ini, atau engkau berikan saya perusahaan seperti perusahaan ini. Saya bilang, Allah gak sama loh sama diri sendiri, nya ente, saya. Allah gak sama sama alam, alam itu ciptaan dia. Sedangkan ya, kalau ente pada adalah orang-orang yang berahli pikiran positif saja, sambil nyetir, kemudian ente ngomong nih, sambil nyetir ente ngomong, ini Mercy, ini bisa jadi punya saya gitu. Itu tiba-tiba tuh penumpang yang satu akan bicara, mas kayaknya nyetir Mercy enak banget nih, saya nyaman loh, seperti enggak jalan. Iya pak, emang lagi lampu merah, enggak jalan. Saya punya mobil Mercy ada dua ya, kalau kamu berkenan, saya pengen juga tuh punya usaha rental kayak begini. Dan ada teman-teman saya yang lain yang juga punya mobil-mobil mewah-mewah yang lain. Kalau mas berkenan, coba nanti ngobrol ya, ini kartu nama saya. Nanti kita bagi dua aja ya, saya perlu orang yang bagus kayak begini, yang telaten, yang kemudian jujur. Apalagi ente duha, ente sedekah, ente doa, ente sholat malam, jangan khawatir lah, jangan takut lah. Udah minta aja sama Allah mah. Yang penting saya bilang visi misi apa. Kalau tadi tuh belum ada tuh visi misi tuh, baru minta, mintanya udah soheh. Apalagi ada visi misi, ente bawa ke spiritual gitu loh. Itu kan tadi baru apa, intelektual sama emosional, belum spiritual. Kalau bisa kayak gitu, sempurnakan itu. Ya, insya Allah kita masih punya satu segmen kalau tidak salah ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memanjangkan kita punya umur dan kita bisa ngaji sampai bab yang terakhir. Silakan. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, kita masih berbicara di koridor yakin. Kita belajar tentang yakin, tapi yakin yang disandarkan bukan kepada otak, kemampuan kita, duit atau alam, tapi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kemudian menjalankan syariat Allah dan Rasulnya. Kasih visi misi, kasih buat apanya, kasih tujuannya, kasih niatnya. Di dalam sejadah itu ente ngomong, ya Allah, saya melihat teman-teman saya ini kan ada 50 mobil nih, mobil-mobil mewah nih. Kok ya kelakuan teman-teman padahal cuma sopir rental, tapi kelakuannya kayak yang penumpang, ya Allah. Laganya itu, duh, gak demen banget. Temannya denger di belakang, lu jangan belagu lu. Doanya kekencengan sih ente. Doanya jangan kekencengan, gak enak sama yang lain. Tapi itu jadi batin ente loh. Ya Allah, kalau saya nih yang memiliki perusahaan ini, ya Allah, pertama saya akan bikin absennya itu sholat duha, supaya mereka paham bahwa ini semua adalah milikmu, ya Rabb. Asik kan? Saya melihat teman-teman tuh kalau lagi nunggu nih, mereka pada ngerokok, gak keruan, ngobrol sana, ngobrol sini, gibah. Kalau saya yang punya nih perusahaan, ya Rob, kita akan bikin majelis alif ba ta'tha, kita akan bikin majelis sholawat, kita akan bikin majelis tafsir Quran, kita akan bikin kemudian pelajaran bahasa Inggris, bahasa Jepang, atau apa kayak dah, jangan sampai kayak begini nih karyawan.
Ya Allah, kalau kami punya keuntungan 100%, maka dari 12 bulan, ambil 1 bulan untuk engkau, ya Allah. Wah, ini namanya visi-misi nih. Ambil 1 bulan untuk engkau, ya Rob. Tapi sementara 11 bulan yang aku ambil pun, aku akan anggarkan, ya Allah, 30%-nya untukmu. 40%-nya untukmu, 50%-nya untukmu. Insya Allah. Allah dengar nih, disubmit terus, ditransmit terus. Sholat duha, sholat zuhur, sholat asar. Lagi nyetir, lagi mengendarai mobil, di belakang ada bule. Ada bule. Kemudian dia bilang, "Sir, pardon me, can I apa deh mampir sebentar tuh masjid?" Wah. Apa kata bule? "Oke, monggo, monggo." "Eh, bulenya boleh Jawa." "Boleh, Mas. Iki apa bojoku ya ngono kiri kok. Boleh, silakan mampir." Ah, kemudian diajak tuh, ternyata bule itu sholat juga. Lalu si bule melihat ente berdoa kepada Allah SWT benar-benar sepenuh hati. Si bule yang baru masuk Islam kemudian melihat orang ini berdoa betul-betul khusyuk. Dia nanya, "Apa sih yang saudara minta kepada Allah barusan? Kok kayaknya sholatnya khusyuk banget." "Iya nih Pak Bule, maaf, saya ini pengen punya perusahaan kayak gini. Saya pengen berubah, saya punya nasib." "Oh, sama peristiwanya kayak yang tadi tamu tuh." Dikasih juga kartu nama. "Ini kartu nama saya. Kebetulan kemarin saya lebih bicara sama saya punya istri. Daripada mobil-mobil kita nganggur, kita sewain aja buat orang-orang ekspatriat juga. Orang-orang bule yang pada kemudian datang ke tanah air Indonesia ini." "Oh, subhanallah Pak. Kalau gitu maaf, saya boleh masuk masjid lagi?" "Untuk apa?" "Kata Ustaz, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Saya mau sholat sebentar, 2 rakaat aja. Kayaknya 3 menit saya mau terima kasih sama Allah. Udah ketemu sama ente Mr. Bule, subhanallah." "Apa kata si Bule?" "Ikut, saya ikut." "Eh, ikut di dalam, waduh Bule sholat juga kita." "Ya Allah makasih, doanya udah dikabul, tinggal eksekusi dong ininya." "Kalau udah dikabul tinggal eksekusi, lu jalanin dong. Kalau gak dijalanin, tarik sama Allah ente nih. Dikasih janji doang." Ini loh yang saya bilang, antumul a'launa in kuntum ta'lamun in kuntum mu'minin. Kalau kamu itu tahu, percaya, waduh, engkau lebih hebat daripada cuman mereka-mereka yang sambil nyirem mobil apa majikannya. "Saya bisa juga nih begini." "Emangnya majikan doang?" Lagi begitu enggak sadar majikannya di samping pecat. Apa susahnya sih? Sebelum kita buka pintu majikan punya mobil, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam jegrek, ya Allah. Kita terusin lagi besok deh. Kita berdoa mudah-mudahan keyakinan kita tuh keyakinan orang yang benar gitu loh. Yakin boleh, percaya diri ahsan, lebih baik. Tapi jangan lupa, kembalikan ke Allah. Kembalikan ke Allah. Kembalikan ke Allah. Pulangin kepada yang punya keyakinan itu sendiri. Dan yang membuat keyakinan itu menjadi terwujud. Dan dialah Allah yang senang sekali kalau kita percaya kepada dia. Jangan sampai ngecilin Allah. "Saya cuma tukang sapu, Ustaz. Nggak mungkinlah saya bisa mergiin anak kemudian pergi ke Australia mau belajar. Dari mana duit?" Jangan ngecilin Allah. "Ustaz, saya sudah putus asa, Ustaz. Anak saya satu-satunya meninggal dunia. Sedangkan istri saya sudah 42 tahun umurnya. Apakah mungkin?" "Mungkin lah. Pokoknya kita janganlah. Mereka-mereka aja enggak ngecilin diri ente sendiri kok." "Apa?" Dia bilang, "You are what are you thinking about? Anda adalah apa yang Anda pikirin." Mereka menaruh harga kepada diri ente. Masa kita kemudian bertuhan Allah tidak menaruh harga buat diri kita, dan kemudian tidak menaruh harga apalagi buat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan biarkan kami-kami ini menjadi golongan orang-orang yang berputus asa, kurang semangat, tidak punya kemudian ya Allah spirit keyakinan terhadap engkau. Hiasi hati kami, pikiran kami ya Allah, dan gerakan yakin bahwa engkau itu betul-betul maha kuasa, maha besar, maha memiliki segalanya, maha mewujudkan segala cita-cita. Dan mudah-mudahan ya Rabb, kami tidak berhenti kepada dunia ini saja, tapi kami terus meringsak, menghadap, merapat kepada Engkau yang memiliki dunia, agar kami kelak bisa melihatmu nanti di yaumil akhir, agar kami bisa duduk bersama Rasulmu di surgamu nanti ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Besarkan hati teman-teman kami di seluruh tanah air dan di mancanegara yang melihat tayangan ini. Besarkan, besarkan, besarkan di tengah kesulitannya, di tengah persoalan hidupnya, di tengah kesulitannya,
Dia punya anak, punya istri, punya orang tua. Dan kesulitan mungkin perusahaannya, pekerjaannya, karirnya. Ajarkan dia. Ada Engkau ya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aja. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Hadza min fadli rabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.